Saya lanjut explore kampung petani di Dieng. Huh, sejuk guys. Dingin. Orang di sini baik-baik ya. Senyumannya, bahasanya lembut. Kesopanannya masih tinggi. Syukur alhamdulillah. Sekarang kita menghampiri kebun sayur yang berada di Dieng. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk bersama melihat petani-petani di Dieng. Nanam kentang. Nanam kentang. Masya Allah. Ini bibitnya. Ya. Masya Allah. Berapa bulan Pak untuk dia ya, besar? Paling kayak paling dikit 3 bulan. 3 bulan. Ya. Sudah bisa dipanen lah. Iya. Pasarannya kemana Pak? Jakarta ya, ada atau? Ada yang beli di sini. Ada yang nyari di sini. 1 kilo berapa Pak? Kalau dijual? Ya, kalau sedang mahal ya nyampe 10. Kalau sedang murah ya paling ya 8-9. 9.000. Iya per kilo. Per kilo ya. Luar biasa. Sebab itulah mereka bilang kebun di sini adalah kebun di atas awan. Mari kita menghampiri petani-petani. Iya, saya dari Malaysia. Jadi ini pertama kali saya melihat kebun kentang. Oh, iya. Kita sering makan kentang tapi tak pernah lihat bagaimana kentang dibuat. So, kita lihat ya bagaimana kentang dimasukkan ke dalam lubang. Ini semua ni adalah benih kentang, anak kentang ya. Nanti tingginya berapa Pak? Berapa tingginya? Hah? Kalau sudah itu bawah tu. Okey, mari kita lihat yang sudah mau tua. Mau dipanen ya? Ya. Itu sudah berapa bulan tu? Itu sekitar 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Begininya yang telah tumbuh dengan daun. Wah, kita makan kentang saja, tapi tidak tahu macam mana kebun kentang. So, bila ditarik, so kentangnya di bawah. Luar biasa, subhanallah. Saya lanjut explore kampung petani di Dieng. Sedikit gambaran. Suasana kampung petani di Dieng. Sini sangat banyak homestay. Rata-ratanya dari harga RM150,000 sehingga 1 jutaan rupiah. You can see kebun cabbage sangat segar. Sekarang saya cuba mendapatkan sedikit informasi untuk camping di atas gunung. Sekitar berapa jam Pak campingnya? Kalau perjalanan 2-3 jam ya. Ya, 2-3 jam. Biasanya kalau orang ya pendaki yang apa pemula itu ya lambat 2-3 jam ya. 2-3 jam ya. Per orang berapa Pak kalau mau camping di atas per orang? Per orang kan simaksi ya. Ya kalau kan simaksi di sini. Ya. Jadi per orangnya 25. 250.000. Orangnya 25.000. 25.000 untuk masuk. Ya, ya. Untuk aksesori campingnya apa semua? Itu biasanya bawa sendiri. Bawa sendiri ya. Peralatannya bawa sendiri. Kalau nggak bawa ya bisa di sini.
sewa-sewa nah, di rental-rental. Iya. Rental-rental sini. Ada orang jual-jualan enggak di atas makan-makan? Paling kalau malas mau masak. Pos 2 warung terakhir. Pos 2 ya? Iya. Ya. Ketinggiannya berapa meter, Pak? 2665. Oh, tinggi tuh. Gambaran untuk hiking ke Gunung Parahu. Perjalanan lebih kurang 3-4 jam. So, saya hanya mendaki halfway untuk melihat suasana kebun di Dieng. Assalamualaikum. Selamat pagi. Mau tanam apa nih, Bu? Kentang. Kentang ya? Iya. Wah. Saya naik. Inilah, Bu, orang bandar. Kalau pergi kampung, hilang energi. Dari mana, Pak? Saya dari Malaysia. Malaysia. Iya. Cantik ya. Kayu itu untuk bakar-bakar ya? Iya, untuk bakar-bakar. Ya. Bisa lewat sini ya? Ya, bisa aja. Iya. Lagi sekarang mana? Mau di susun ya jalurnya? Nema. Berapa usianya? 50. Subhanallah, lagi sehat ya untuk berkebun. Alhamdulillah. Iya. Cantik sekali ya, Bu. Iya, terima kasih. Beginilah pemandangan dari lereng gunung Dieng. Luar biasa. Iya. Kalau Ibu naik Gunung Perahu berapa jam? Ya, aku nggak pernah. Satu setengah. Satu setengah? Iya. Kalau saya bisa 3 jam. Ya, udah tahu, Pak. Ah, belum. Ini pertama kali nih nyampe Dieng. Jadi nantilah kalau ada rezeki lagi datang lagi lah. Iya, nggak apa-apa. Ya. Oke, Bu, lagi mau lihat di sana? Iya, iya. Alhamdulillah, sekarang kami menuju ke Kawah Sikidang. Di Dieng bukan saja sejuk, tetapi ada kawah kolam air panas. So, sedikit hujan pada petang ini, tapi kami teruskan jugalah. Sedikit gambaran berasap-asap. Kita sudah mula mencium bau belerang. Di sini gunung berapi masih aktif ya. Bau belerang sangat kuat. Kalau kita lihat dari live akan nampak air kecil-kecil bubble ya daripada perut bumi. Kawah Sikidang. Bit scary, seram, dingin, semuanya ada di sini. Panas bercampur sejuk, so menghasilkan asap yang semakin tebal. Bukit Sikidang, Kawah Sikidang. You can see the smoke. Wow. Luar biasa. Ini yang tidak ada di Malaysia, tetapi banyak di Indonesia. Semuanya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dia kan itu kena basah kan. Kan kena. Jarang untuk mengobati jerawat, acne ya. Dan ini adalah samping yang tidak pernah habis lah. Apapnya ongoing. All the time. Ongoing terus. Yeah. So teman-teman, beginilah suasananya berada di jambatan antara dua kawah. Kawah Sekidang. So sempat digambarkan. Bunga yang hidup di kawasan Gunung Berapi sangat segar. Anda boleh lihat sebelahnya kawah dan sebelahnya bunga-bunga ini hidup di kawasan Gunung Berapi. Selepas kita keliling kawah Berapi, berbagai juadah dijual. Right, kita lanjut ke next station. Teruskan perjalanan ke Candi Arjuna. Suasana masih dingin. Latest one kita lihat cek suhu berada di 15 darjah Celsius. So ini adalah salah satu tempat wisata di Dieng, Candi Arjuna. Di sekelilingnya semua kebun kentang. Kebun kentang ya, Pak? Sekeliling ini. Iya, kentang. Oh, oke. Diberitakan sejarah Dieng bermula dengan agama Hindu ya. Agama Hindu dulu ya. Agama Hindu. Dan baru disusuli dengan agama Islam. You can feel the suasana. Dari pandangan mata kita sudah lihat sangat sejuk ya. Hujan rintis berterusan sepanjang kami explore Dieng. Jo terpaksa membeli baju hujan. Bisa dapat 5. Dok, apanya candi ini? Ini adalah Candi Arjuna. Lihat ada 5, tengok kanan Pandawa 5, ada 5. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Nah, ini candi yang kecil tuh yang twin Nakula Sadewa. Memandangkan pakaian kami telah pun basah akibat hujan, akhirnya saya bersama Dr. Eva membuat keputusan pulang ke homestay sahaja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video baru yang akan datang. InsyaAllah. Terima kasih kerana menonton.